fully love dengan dia sampai sekarang. Of course lah, isteri saya dah 7 tahun dah saya dengan dia. Saya memang sayang sangat dekat dia sebab Fazura ni dia sangat appreciate seorang suami. Dia sangat hargai seorang suami. Bukan seorang suami je lah, yang saya perasan orang sekeliling dia, dia sangat-sangat hargai. Bukan saja sebesebi lah. Kadang kalau kena birthday birthday kawan-kawan dia kan, dia dia celebrate, suami yang cakap lah dekat rumah tu kan, dia sangat-sangat jaga. Macam-macam dia kadang-kadang suka buat surprise, beli beli itu beli ini. And then yang paling paling saya sangat-sangat terharu pasal isteri saya ni, dia dia sangat generous. Dia sangat generous, sangat murah hati. Memang orang boleh perasan lah dia sangat generous dengan orang sekeliling dia. Then sangat saya sangat terinspirasi juga dengan dia. Dia ni tak berkira, dia tak berkira. Tak berkira juga dalam apa-apa saja yang dia buat. Dia buat sahaja ikhlas, tak mengharapkan apa-apa balasan. Dan sebagai seorang suami, saya nampak dia sebenarnya banyak sangat pengorbanan yang dilakukan. Dilakukan sebagai seorang isteri dalam keluarga. Kalau ikutkan sebenarnya, ialah dia boleh je duduk rumah. Kan, dia boleh je duduk rumah kan, maksudnya saya je yang bekerja kan, tapi tak, dia macam sama-sama kan, kita orang sama-sama buat bisnes. And then pada masa yang sama membesarkan Fatimah, itu pengorbanan seorang isteri, pengorbanan Nur Fazura yang buatkan saya fall in love dengan dia sampai sekarang. Dekat rumah dia sebenarnya, kalau saya duduk makan dengan dia, dia tak pernah biarkan saya saya sendiri tuangkan nasi. Dia tak pernah biarkan saya sendiri tuangkan air. Tak, dia akan buat benda tu semua. Bila saya lah, saya faham dia, dia memang itu dia dia sukalah, maksudnya dia suka. Dia tak dia tak dia tak nak macam kalau macam saya duduk nak makan tu, macam saya nak ambil, dia akan ambil dulu, dia akan tuangkan nasi. Lauk pun kadang-kadang dia nak lauk apa. Itu yang buatkan saya sedia Wani Milen lah. Wani Milen yang saya sangat hargai dia punya layanan tu. Dan sebenarnya saya sebenarnya apa saja yang dia buat tu buatkan saya sebenarnya kena keep up. Sebab dia sebenarnya dia punya, saya sangat bertuah lah memiliki Fazura sebagai seorang isteri. Dia dia tu buat something tu always extraordinary. Maksudnya dia dia akan buat tu lebih daripada apa yang saya buat ataupun siapa-siapalah orang sekeliling dia. Itu that's how she really appreciate orang di sekeliling dia. Yalah, kita kan suami kan, tak kisah pun sebenarnya nak tuang nasi sendiri, nak makan sendiri. Tapi yalah, kita faham peranan seorang isteri tu. Tapi dia tu every time without miss, every time without miss, mesti kalau saya nak makan tu, kadang dia tak akan biar saya makan seorang. Dia akan, walaupun dia dah makan, tapi dia akan duduk sebelah saya. Dan bila saya nak makan tu, dia akan tuangkan nasi. So, benda-benda tu buatkan saya rasa saya seorang yang sangat bertuah lah. Saya seorang yang sangat bertuah. Memiliki Nur Fazura tu sebagai seorang isteri. Dan sebagai ketua keluarga tu, of course kita banyak benda kalau boleh, yang kita boleh buat bersama, kita akan buat bersama lah. Contoh macam solat kan, solat berjemaah. Dan kalau masing-masing busy pun, kita always find time untuk makan sekali, untuk layan Fatimah sekali. Itu yang memang kita walaupun sebusy mana, sibuk mana pun kami bekerja, tapi always find time kena buat something together. Sebab itu yang saya rasa boleh menyeratkan bonding lah kami sebagai seorang suami. Orang ketiga, kita sebenarnya ada pilihan kan, whatever kita buat dekat luar tu kan, of course ada pilihan je. Kalau siapa-siapa lah, tak kisah suami ke isteri ke, sebenarnya ada pilihan sama dia nak allow benda tu untuk ada orang ketiga ataupun nak melayan orang ketiga tu, memang ada peluang tu. Tapi
berbalik kepada diri kita lah. Maksudnya, kita sedar kita ni seorang suami, dan ada isteri. So, tak payahlah nak buat benda tu. Ha, sebab kita pun tak nak kalau isteri kita buat benda yang sama kan. Ha, so, sama juga isteri. Dia pun tak nak apa suami dia buat benda yang sama. So, of course, benda tu yang always in my mind. Kalau nak buat hal tu, insyaAllah memang, insyaAllah saya memang tak nak lah kan. Orang-orang memang tak nak buat benda tu. Always in my mind, aku dah ada isteri, kan? Buat pun nak melayan ataupun nak allow orang ketiga untuk mengganggu lah. Kalau ada cubaan-cubaan tu, kita try to avoid lah. Kan? Kalau kita, benda ni, kalau kita biar ataupun kita sendiri yang memang nak, jadilah benda tu. Kan? Kalau kita tak nak, tak jadilah. Itu je. Kos keluarga adalah nombor satu bagi saya dan ke mana-mana memang inilah wallpaper saya. Ha, ada blok sikit tapi ha, inilah gambar Fatimah dengan mami dia. Lama dah sebenarnya gambar ni. Tengok Fatimah waktu ni dia umur berapa ni? Dua ke umur setahun. Lama dah saya simpan gambar ni. Memang tak pernah tukar. Oh inilah dia. Mana-mana bila syuting ke kan. Ha. Kan inilah yang macam jadi peneman lah kan. Bagi kita always on the phone lah, nak tengok WhatsApp ke apa ke tu.